Yang itu, yang itu. Teruknya basikal aku. Banyak nak kena baiki ni. Sudah di mana? Alah, beli je basikal baru. Kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Alah! Kak, bunyikanlah lagi. Tak nak. Kak, kat kampung sebelah ada fun fair. Kita orang nak pergi? Boleh? Pergilah. Opa, nak naik tu? Liam, mau tangkap gambar. cantik. Terima kasih datang. Rumah tu baru lagi. Banyak benda yang tak ada. Kita bantulah mana yang perlu. Yalah. Besok kita pergi. Besok nak pergi mana? Sibuk je nak tahu. Sebab kita orang nak ikut. Besok, Atuk dengan Abang Iz nak pergi melawat rumah warga tua Rasa Sayang. Korang tak payah ikut. Bukan boleh buat apa-apa pun. Kita orang boleh duduk tengok abang buat kerja. Tahan sikit ya, cik. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Hebat! Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Jadi kau tak pernah menabung? Tak. Aku tak ada duit. Ya ke, Fizi? Ya, betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Pagi-pagi.
Ini Kak Rul, kakak yang kau tapi penyayang, yang kami sayang. Senyuman Ros manis bagaikan gula. Jangan makan dulu. Pergi panggil Opa. Ni Opa. Kau orang gunting gambar Opa. Siapa suruh? Akak. Opa marah ke? Tak. Opa gurau je. Opa sayang cucu-cucu Opa. Bintang hati Opa. Nora sayang Opa juga. Opa! Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, takdalah susah macam ni. Jom main guli. Jom! Pasti kena sasaran. Jumpa mereka. Kau sana. Macam ribut puting beliung. Biarlah tu. Nak ke mana ni? Masuk rumah. Jangan. Tak selamat. Duduk sini diam-diam. Jumpa ni orang kat pondok mainan. Asyik main je. Kan akak dah cakap, balik cepat. Tahu. Hah? Cakap apa pada Atok? Terima kasih, Atok. Sama-sama. Tok, beranda ni macam mana? Besok aja Atok baiki. Sikit je tu. Ha? Atok balik dulu. Sebelum ni, tak tahu pun apa puting beliung. Ya? Puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Macam mana agaknya tu? Boleh tumpang tidur. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.